Alright guys, ini dia cruise yang kita beli dekat Decathlon hari itu ya. So kita akan pasang, walaupun aku tak pandai, aku coba juga. Sebab oh ini kau beli kan dari cruise ya, hari itu? Ya, aku beli nih. Sebab Decathlon. Decathlon? Iya, Decathlon. Kalau British sebut macam mana? Decathlon. Decathlon. Alright guys, so hari ini kita ada plan guys ya, plan untuk overnight sehari dekat pantai Desaru. So kita akan bermalam, kita akan camping, kita akan pasang kemah. Ingat tak hari kita ada beli barang-barang camping kan? So hari ini kita akan pasang barang-barang camping tu dekat tepi pantai dan kita akan menikmati pantai sehingga ke pagi guys. Kita akan overnight di pantai. So apa tunggu lagi guys? Let's go. Let's go. Alright guys, so kita dah sam. Oh ya, tak apa-apa. Oh, okay, aku buka mempelai selatku. Alright guys, so kita dah sampai. Tak apa-apa. Kita dah sampai dekat batu layar. So kita akan pasang kemah kita jap lagi. So stay tune guys, kita akan pasang semua benda guys. Jom, let's go bro. Ini pun guru jatuh. So ini dia, orang cakap batu layar punya pantai. Kita akan pasang kemah di sini ya tuh, atau di bawah lagi? Di sini. Di sini. So kita akan pasang kat sini. So kita akan set up kat sini kemah-kemah kita dan kita punya bakar-bakar tuh. Makan KFC guys, bakar bukan bakar apa-apa. Kita tak bakar KFC pun. Kalau bakar KFC nanti hangus. Kalau kita akan makan KFC ya guys, kita malas nak sediakan barang bahan-bahan mentah tuh, macam ayam-ayam nak panggang leceh lah. So kita akan beli KFC ya. So, kita akan makan kat sini. So stay tune guys lagi, okay? Let's go. Alright guys, so kita tengah pasang kemah kita. Kita akan orang jap stay chill kat sini lah dekat pantainya ini guys. Cuma malam tak nampak. Cuma besok pagi ya. Ya, bila besok pagi nanti kita akan bakar sunset. Apabila sunset kita akan sunset cakap cuci mata. Alright guys, ini dia cruise yang kita beli dekat Decathlon hari itu ya. So kita akan pasang, walaupun aku tak pandai, aku coba juga. Oh ini kau beli kan dari cruise hari itu? Ya, aku beli nih, sebab Decathlon. Decathlon? Iya, Decathlon. Kalau British sebut macam mana? Decathlon. Decathlon. Kalau kita pasang ini semuanya nih. Apa awak? Nah, kita akan pasang di sini. Sebab dia senang saja pasang semuanya. Oke. Okay. Oh begitu kan? Betul. Macam beli internet kau tau? Seal dia. You gonna seal. Alright, so macam ni lah jarinya guys. Cruise yang hari tu. Oi. Cruise yang hari tu kita. Hai. Super easy. Super duper. Ah, santai-santai di pantai yo. Ditemani teko berasap dan bawa. Ya, teko berasap kan. Oi, candid kau buat. Candid. Gila guys, setupnya tu. Kat sini kita pasang kemah lagi. Kemah, orang bilang kemah. Aku tak tahu lah kemah macam mana, tapi kemah macam tu lah, kemah macam tu, kemah macam tu. So, macam ni, macam sekejap lagi guys. Eh. Kita tak ada bakar-bakar, geng. Nanti kau nak pergi ni ya? Jumpa mak mentua. Tak tahu buat apa dia banyak-banyak sudu dia bagi ya. Mau bagi siapa dia sudu ni lagi? Alright guys, so kita dah pasang kemah. Orang bilang daripada editor aku Sotong. Thank you to Sotong kerana sponsor kita punya kemah untuk hari ini. Tak apa, next time aku akan beli kemah sendiri tong. Relax ya tong. Okay, maksudnya kita akan banyakkan lagi. Aku rasa konten-konten camping lah tong ya. Okay, so beginilah, orang bilang setupnya tuh. Ada makan kat sana, tengok lampu.
cantik sekali guys. So, ya baik kita akan buka meja kita kena makan ramai-ramai. Alright, so, okay guys, stay tuned lah. Alright guys, so okay, kita dah siap, kita dah siap. Alhamdulillah guys. Sini makanan nih, makanan agak sini. Kita ada bakar, kita bakar air ya. Kita bakar air nih, kita bakar air. Kita bakar arang. Bakar arang lah tapi. Kita bakar-bakar dah siap guys, ini kemahnya macam kita. Sebenarnya kita tak tidur kok sampai pagi. Kalau aku tidur kok macam mana? Dah apa tidur lah kau. Aku pun kalau tidur, tidur. Ya lah sebenarnya. Aku peluk kau lah. Lepas, apa yang mau peluk-peluk? Lepas itu kita kan tengok sunset guys, itu kan saya. Orang melihat sunset, tak tahu arah mana, tapi esok lah dia akan buat kejutan ya. Sunset itu jam berapa kalau di sini kan kalau di Sabah kalau selalu Sabah jam 6:30. Kalau di sini aku rasa 6:45 mungkin 6:45 sudah muncul lah. Itu di KL tuh 7 tuh. Sini 6:45 udah muncul dari matahari. Dari pantai. Pantai dalam jadi. Itu jalan lebih ketara nih. Ya KL dari pantai, sorry guys. So macam itulah guys, kita akan bakar-bakar dulu, kita akan makan dulu. Kita lapar nih, kita belum ada apa-apa lagi kita buat. So oke lah guys, kita makan dulu oke. Bye bye. Orang yang kita nengok film malam-malam dengan barista soto ya, jadi teki gila betul. Barista mantap saya soto ya. Hai. Orang yang sekarang pukul jam 6:18 pagi. So, sekejap lagi sunrise akan muncul pada pukul 6:45 pagi. Kita akan tunggu dan kita orang tak tidur lagi sebenarnya. Kita orang borak masa depan tadi pagi-pagi dan tunggu sunrise sekejap lagi dan stay tune guys sekejap lagi, okay? Bye. Alright guys, kita tengah menunggu orang bila sunrise dari sudah sana guys. Sementara itu kita akan nikmati dulu keindahan alam, tapi sayang guys. Ini baru-baru friends. Baru-baru ini, tapi sayang, tapi banyak sampah kat sini guys. Tapi itulah, jagalah kita punya pantai guys. Jangan buang sampah pada tempat tau, oke? Okay? So, sementara lah kita menunggu. Okay, okay? Hey, okay yeah. Guys. Kau mau tanya aku apa, bud? Dah lah guys, okay lah. Aku kan sebenarnya dari dulu lagi mau try lah. Sebab aku selalu tengok camping, YouTube camping overnight kan? Camping overnight itu macam mana? Sekarang ni baru dapat feeling dia camping overnight itu macam mana lah. Rasa dia memang best lah sebab ada cerita-cerita lagi. Banyak cerita masa kita buat dengan kawan. Cerita masa lalu. Betul, lebih cantik. Cantik macam bunga apa ya? Betul. Baik ya, sayang. Tapi sekarang pun sunrise pun lambat. Mana? Sampai nampak kapal ya. Kapal antara laut ni. Tapi itu lah cantik ya, siapa pulau. Cantik ya, cuma cantik pulau kita. Satisfying lah, boy. Satisfying. Aku dah nak berenang sebenarnya. Mau lah baju lebih. Masalahnya aku tak pakai baju lebih. Kalau tak, aku dah berenang. Serius loh. Masih baik ya. Tapi itulah, sunrise pun tidak kelihatan lagi, nampaknya macam ada awan-awan lah kan. Mungkin tak kelihatan sangat lah aku rasa. Sebab macam mendung, tengok langit pun tak berapa nak cerah lah orang cakap. Tapi itulah, kalau tak ada sunrise pun tak ada rezeki lah kiranya guys. Itulah, tapi kita tunggu juga guys. So kita akan main dulu, pasir-pasir dulu. So, coba. Tengok ya? Tengok men.
kita cari ketam ya. Kita macam cari ketam-ketam kecil di belakang-belakang batu tapi tak jumpa pula. Cengkeram banyak ni. Iya ke? Batu. Oh ni, ini masih hidup ni. Oh ini ada oyster. Nah, aku cabut dia. Masih hidup dia sebenarnya. Wih, kesian gila. Oh, astagfirullahaladzim. Animal abuse, sial. Nggak, kalau tak lekat balik dia. Alamak, tak melekat sudah dia. Nah, aku dapat satu cengkerang, guys. Masih hidup lagi. Oh, ke cengkerang. Sorry, tau cabut kau. Oh, ini lah tempat tinggalnya. Ni kau bagi, ni, ini. Kau bagi Noh, kan? Sudah buat rantai. Mana ni? Kemana sudah dia hilang? Weh. Hai. Oh, ni dia. Bagi Noh buat rantai. Hidup sebenarnya guys, tu dia masih tinggal dekat dalam tu. Hidup dia, hidup dia. So ini tempat tinggalnya baru. Okay. Okay guys, ha. Nampaknya memang tak ada sunrise untuk kita dan dekat situ dah matahari dan naik dah sebenarnya. Tapi itulah, tak apalah. Mau ending ini, ha? Tak apalah, itulah guys. Tapi itulah, mungkin sampai sini ya kita. Sampai sini saja. Perjalanan vlog kita nih pada hari ini kita ubone dekat tepi pantai Desarun, oke? Okay? Ya, gimana? Pantai Desarun. Pantai Desarun, boh ya? Tapi pantai Desarun hari itu kami nampak pantai yang tapi itu mau bayar, boh. Enggak kan? Mau bayar. Aku rasa apa? Ini pun oke okay sebenarnya. Oke, okay, jadi dapat tengok sunset lagi. Mana ada benerannya? Eh, bukan sunset, sunrise guys. Sorry, not my English is so bad guys. Alright guys, so korang semua jangan lupa jaga pantai kita guys. Jangan buang sampah merata tau, oke? Okay? Jangan kita orang ambil balik sampah kita orang. Betul. Oh, balik, tolonglah okay? Buang sampah guys. Betul, ini. Betul. Jagalah pantai kita supaya pelancong datang pun wah, bersih. Itulah. So sampai sini kita ki ya. Sampai sini saja lah. Okay? Thank you for watching, thank you for everything. Thank you guys. So jumpa next vlog guys. Jangan lupa subscribe, like, eh guys, comment down below. Kita kemana next? Air terjun kita akan camping air terjun pula guys. Kita open dekat air terjun, okay? Boy, yang paling penting, yang paling penting nih, jangan skip video yang kasih 10 saat tu. Tak payah, jangan skip. Okay, kalau kamu skip, tunggu kamu nih. Okay. Alright guys, so bye bye guys, assalamualaikum, bye, love you. Gerak tapi slow. Dari dulu hingga kini tak pernah gentar hidup ini. Kau tahu kemana harus ku pergi. Ikuti aku jika tempuh bertalu-talu. Legenda tak bisa tewas.